بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله mesti ada ikhtiar, ada hikmah di situ. Ada ikhtiar usaha. Maka dari itu, kalau ada seseorang rezekinya banyak, cek bagaimana usahanya. Jangan-jangan usahanya belum seperti dia. Coba dilihat. Karena sholat itu bukan membuat Anda kaya banyak rezeki. Sholat itu memberikan, ini poinnya. Memberikan kemudahan dan berkah dalam rezeki. Ini poinnya. Berkahnya. Kalau berkah sudah datang, mudah itu banyak. Mudah itu rezekinya. Berkah dulu. Jadi iman itu membuat berkah. Sholat membuat berkah. Sedangkan, maaf. Bekerja membuat banyak. Sholat membuat berkah. Ingat ya, tidak semua yang banyak itu berkah. Tapi kalau sudah dapat berkah, terasa banyak itu. Terasa banyak walaupun sedikit. Karena berkah itu artinya bertambah manfaat.